Guys, kita udah masuk ini ke bulan yang baru, bulan Oktober. Dan hari ini kita kedatangan dimasingin monsters baru, yaitu Adultor. Ini bahkan jadi pertama kalinya, guys, kita melihat versi adult Celestial Alien kita di Masing Monsters. By the way, aku baru tahu, guys, ternyata di Masing Monsters itu baru ada 3 adult, yaitu pertama adult Ludwig, lalu adult Daya Avatar, dan ketiga ini yang terbaru, adult Thor, yang bahkan kita bangun hari ini. Udah ketahuan bentuk kayak gini. Oh, jadi tua dia, guys, jadi kayak kakek. Master Oakway, apakah itu kamu? Hormat dulu. But today is a gift. That is why it is called a present. Yang dia sangat bijak, guys, ya. Aku selalu mendengar di TikTok itu apa tuh quotes bijak dari Master Oakway gitu loh. Tapi versi yang sus. Oke, sesuai videonya teman-teman, subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya, guys. Thank you. Guys, ini ke game dari My Singing Monsters. Welcome back, guys. Hari ini kita bahkan kembali ke Celestial Island yang kemarin kita udah tamatin. Kita udah mendapatkan semua monsters-nya, guys. Tapi kali ini kita kedatangan adult baru. Yap, yang tadi aku udah jelasin, guys, di awal. Adult Thor. Add this monsters to your collection by ascending a younger form of it, available for 30 hari lagi. Soalnya kita udah masuk, guys, ini ke bulan yang baru, bulan Oktober, dan happy Spooktober, guys, ya. Karena bulan Oktober ini biasa diawali dengan hal-hal yang serem-serem. Seperti, apakah kalian sudah melihat, guys, 5 monster terseram di My Singing Monsters versi JL Gaming? Itu versi series-nya aku buat seseram mungkin. Semoga kalian suka, dan juga ada beberapa creepypasta. Yang belum nonton, silakan nonton, guys, ya. Urutan keempat, Crepuscule. Ada rumor yang mengatakan kalau Crepuscule ini sedang menderita. Makanya dia sering ngebanting kepalanya ke cermin sampai mukanya jadi serem dan jelek kayak gitu. Oke, okay, so kita langsung coba masuk aja. Collect all, kita lihat dapat berapa diamond. Gak pernah ngasihin diamond ya ini si Celestial Island, guys, ya. Ini Celestial Island ini aku habisin ya pasti mahal. Dan gak pernah ngasihin ini. Pelit emang kalian semua yang satu-satu. Emang si busuk-busuk ini ya kalian ya. Dan ini, guys, by the way, si Thor-nya kemarin kita namain dia Blastoise karena dia mirip. Lalu dia pakai, dia kan warna ungu tuh. Makanya aku harusnya pakai warna ungu juga, ungu-ungu pink gini, biar kembaran dia sama dia gitu loh. Lalu, guys, tadi aku ngecek di bagian dari mailbox ini udah nggak ada event-event yang baru sih. Adanya event-event kayak 50% like my fire. Habis itu juga ini ada si Flying Color ini yang nggak pernah aku mainin sama sekali, guys. Ini cuman kayaknya di awal-awal doang aku penasaran itu apa. Abis itu ya udah nggak aku mainin. Lalu juga ada quest Colosseum. Ini bajunya yang baru dan udah masuk nih ke Epic Ubox lagi. Jadi yep, udah habis. Cuman ada si Adult Thor available to Essen. Tapi sebelum itu, guys, kita ke Ember Allen dulu dong. Kan kemarin kita itu baru ngebangunin beberapa monster baru ya. Dan kita harus dulu seperti biasa, guys. Yuk masuk ke sesi dari pemberian nama. Pemberian nama dari Ed Spring, Bonnie Tampan, Mantap Jiwa, Flum Ox, Banteng Meditasi, Krilby, Burung Sigma, Pengler, Ikan udah, Pengler sama Flugel udah, guys, jadi dua itu aja. Karena suara mirip Siul, Flum Ox, Banteng Tapa. Oh ya bang, coba G-Group sama Tumble. Siap bang Thomas Selby. Halo bang JL, gua rekomen abang dapetin G-Group Adam Mimi sama Wulabi. G-Group sama Adam Mimi itu salah satu perkusi yang paling nge-carry lagu. Sama bikin beat drop yang benar-benar waridau. Oh iya kah? Flum Ox, Jamal si tenang. Jamal si tenang. Flugel, Pinocchio alami. Krilby, udang nikmat. Ih, Flum Ox, Kebo Samsudin meditasi. Krilby, udang Indosiar. Kan adanya ikan Indosiar ya, kok jadi udang Indosiar. Flum Ox, kerbau terbang karena punya tanduk dan terbang. Krilby, peri burung amber. Oh, peri burung amber. Nama Flum Ox, kerbau relax. Krilby, burdang burung dang udang. Akhir-akhir ini kulihat di komentarku emang pada suka menyingkat nama sekarang ya. Bagus-bagus. Kerja bagus. Krilby, Pak Kumis, Flum Ox, Sepuh Kebo, Twinkie Winkie, Dipsy Lala, Puh Sepuh, Puh Sepuh Kebo.
Flum Ox Limbat. Flugel Belalang Trapper. Krilby Burung Mutasi. Bang cuman mau ngasih tahu monster yang ada di dekorasi monsternya namanya Flutter. Dari game Fling A Thing diciptakan sama si Big Bubble. Oh iya kah si... itu... namanya... Flutter kah? Dari Fling A Thing. Pilar Vivin beda sendiri karena dia seasonal bang ya. Kemarin aku juga baru sadar soalnya. Ini si Bambang Murdiono 4998 nih kayak lapar nih. Krilby malah di ngomongin jadi sushi guys ya. Emang kalau udang sama-sama jadiin sushi gitu enak sih. Oke guys, aku udah dapetin nama yang aku mau. Dan thank you nih buat teman-teman semua yang udah komen ya. Yang gak bisa aku bacain dan aku masukin satu-satu ke video guys. So, yuk kita langsung masuk ke... Oke guys, jadi aku udah nemuin nama yang cocok nih untuk dari si dua monster ember terbaru kita. Yaitu pertama Flum Ox, Jamal si Tenang. Ayo, siapa yang ada nama temennya Jamal? Nah, apakah mirip seperti Flum Ox guys? Apakah dia kebo? Lalu, untuk dari si Krilby, kita namain dia ya Susi aja guys. Soalnya setelah aku lihat ya, memang... punggungnya itu agak mirip dari si kayak sushi udang gitu loh guys. Habis itu bawahnya warna hijau, mungkin kebanyakan wasabi atau gimana. Oke, yuk sekarang kita langsung masuk aja guys untuk ngetuain ya guys ya. Kita ngedewasain si dari Blastoise kita ini. Dan di sini dia butuh apa aja ini? Dia butuh Cybob 3. Dia bahkan butuh monster seasonal gak tuh? Punkelton. Yang benar aja. Lalu ini ada ya dua misterius. Nanti aku bakal cari tahu, semoga ada di Google atau di YouTube. Ini 3 elemen, 4 elemen dan harga feel-nya 2880. Kayaknya nggak terlalu banyak sih ya. Eh by the way, aku hari ini guys baru naik ke level 45. Jadi aku dapat title baru, Legendary Leader. Kemarin teman-teman ada yang komen kalau aku itu masuk ke live-nya My Singing Monsters. Jadi kemarin tuh kayak My Singing Monsters channel YouTube-nya My Singing Monsters official ada live streaming gitu. Lalu kayaknya ngeputarin kontenku guys. Dan pas aku nonton, ternyata emang beneran ada dong kontenku diputarin. Dan dia kayak komplimen aku kalau levelku kemarin udah level 44, dia tinggi banget. Kayak wah, ini anak udah pro player nih. Kayak ngeliatin aku bangunin Epic Gold Woo Box guys. Waktu itu udah fase ke sampai ke Air Phase ya. Dia belum tahu aja aku udah bisa sampai ke Air Woo Box ya. Aku juga berterima kasih sih ke mereka sih. Kita mulai dari jam 17.46. Kali ini aku recordnya ya cukup sore guys, gak terlalu malam. Dan yuk jab ke Blastoise ya. Once an egg is jab. Oke. A few moments later. Update guys, jadi aku ini udah selesai semuanya. Tinggal Rift, Shellbit yang gak bisa aku breed. Lalu Punkelton juga gak bisa, soalnya aku cuma ada satu yang gak mau aku korbanin. Dan sisa 3 misterius yang kayaknya ini aku mau cek dulu deh guys ya. Aku coba cari dulu 3 ini apa, kalau gak ada ya terpaksa kita fill 1200. Masih 1200 diamond, mahal banget. Guys, jadi aku ketemu nih Rare T-Rex Adult Thor. Jadi ternyata yang untuk dari 3 elemen misterius itu telur eksi ini Rare T-Rex. Aduh, harus pake kayak rare lagi tuh. Masalahnya itu Rare T-Rex itu rare-raren itu selalu dateng itu pas kita nggak dibutuhkan. Tapi pas dibutuhin dia selalu nggak pernah dapet itu loh. Gitu yang magerinnya ini. Habisin diamondku. Update guys, sekarang jam 18.17. Dan entah kenapa aku yang awalnya itu mau untung malah jadi buntung. Soalnya nih guys, aku memang kok aku nggak dapetin Shellbit? Oh, aku salah ngejep ya. Ya jadi kurang lebih guys, aku habis 300 diamond. Aku cuma ngedapetin 2 rift dan 2 Shellbit. Ini aku tadi seriusan, aku udah dapetin 2 Shellbit. Tapi aku gak tahu aku ngejep ke siapa guys. Dan sekarang masih 0/2. Habis itu Punkelton. Dan aku mau dapetin Rare T-Rex. Rare T-Rex yang ini gak dapet-dapet. Aku gak tahu ini satu link apa, ini juga gak tahu apa. Jadi ya udah desperate move kita guys. Fill 1080 diamond aja langsung ya. Oke dah ya. Aku udah Wait, would you like to spend 10 keys to complete? Oh, oke, kukira apa itu? Soalnya aku mau pertama kali kita ngebangun adult ini. Dan yuk, langsung kita ascend. Dan gimana nih? Apakah animasinya berbeda? Oh, jadi ada rasi bintangnya tadi gitu ya? Dan ini dia, adult. Thor. Videonya jadi mahal guys ya. Padahal aku pengennya video kayak ini gak terlalu mahal. Cuman jadinya habisin 2000
2000 diamond juga ya. Ya, pengalaman pertama kali kita, jadi ya udah. Teman-teman kalau ada saran guys buat kita ngebangun adult kayak gini, bisa coba komen di bawah aja. Dan kali ini kita lihat apa perbedaan si Thor yang biasa yang kecil sama versi yang adult yang kali ini. Tempurungnya jadi banyak emoji warna-warni. Lalu oh dia ada rambut sekarang. Master Oakway, kamu sekarang udah tumbuh rambut, kamu pakai apa tuh bisa lebat gitu? Sangat sangat cetar membahana gitu. Gimana Master Oakway? Habis itu dia pakai kalung-kalung dari kerang-kerang, guys. Drumnya jadi dua. Dan dia mulai ada ini ya, bercak-bercak tua-tua gitu ya. Jadi suaranya itu masih sama suara drum. Tapi mungkin kali ini ada ketambahan kayak suara klembel guys, yang cering-cering yang biasa di drum itu. Itu ada gak sih? Atau pas kecil juga ada? Kenapa kita menghabiskan uang untuk menjadi makin tua gitu loh? Orang-orang kan ngehabisin uang biar makin kelihatan muda gitu, biar makin kelihatan makin menawan, biar bisa menggoda-goda lawan jenis kan. Ini kayak tua gini, kamu mau goda siapa kek? Oh, tapi dengan rambut itu mungkin bisa sih. Rambut yang cetar membahana itu agak mirip rambut siapa ya? Kayak rambut mim-mim dari mana gitu. Oke deh guys, jadi ya itu dia untuk dari si Thor kita yang udah kudewasain. Gak ada yang bisa banyak kubahas, kecuali mungkin dia makin dewasa lebih mirip ini ya, apa tuh? Bowser guys, nah ya tuh, tempurungnya mirip banget sama Bowser seriusan. Oh ya juga by the way, karena kita udah habisin 2000 diamond kita guys ya, sekalian kita big giveaway juga deh ya. Nih buat pam. Wait. Ini aku ada big. Bentar, aku ada big giveaway ini gak segede itu loh. Oh gede juga sih. Oh gede juga sih, tapi kok ini gede banget. Wait, coba kita unbig giveaway. Wow. Wow. Gede banget ya. Ya dibuat kalian pamer nih. Kok kalian yang udah ngunjungi Sesel Islandku, ku pamerin kakek-kakek tuaku ini guys. By the way, kemarin aku loot pick ini si Monkey D. Luffy ini guys. Aku ada ngejepin dia tapi gak berhasil. Jadi ya udah kita collect aja daripada kita fill remaining. Dapat 250.000 gratis. Dan kayaknya untuk konten hari ini begini aja dulu kali guys ya. Aku kira bahkan mempengaruhi suaranya beda, tapi ternyata nggak terlalu berbeda. Mungkin ada satu simbal, suara simbal. Kemungkinan, aku nggak tahu sih itu pas kecil ada atau nggak. Cuman ya nggak terlalu berpengaruh juga sih. Mau dia ada simbal, mau enggak. Ya lagunya juga kayak gini gitu loh. Ya menurutku sih nggak terlalu worth it. Cuman ya boleh lah ya untuk pengalaman kita pertama kali guys. Kalau teman-teman juga ada saran untuk gimana biar aku lebih hemat, bisa coba komen di bawah aja. Tapi untuk sekarang guys, begini aja dulu. 2000 diamond malah dapat Master Oakway guys kita. Bukan dapat nona-nona cakep gitu kan. Gak gitu dong kesempatan JL Gaming. Tapi ya menurutku sih bagus lah ya. Boleh lah guys ya ini. Ini di warnanya aku cukup suka. Warna ungunya ini kayak gini. Kayak aku warna ungu-ungu keping-pingan gini. Rambutnya juga sangat cetar membahana. Dan juga cangkangnya paling wadidaw sih. Cangkangnya menurutku keren banget. Ya untuk itu aja sih yang bisa aku bahas. Kayaknya kalau mau kuret ya guys ya, ini mungkin ku rating 8.5/10. Tapi untuk sekarang guys, ke teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga ya guys. Thank you.